Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini tuh aku mau nyobain handphone ZTE Nubia Z50 yang kemarin kita beli di AliExpress, harganya di bawah 7 juta menggunakan Snapdragon 8 Gen 2. Kita langsung aja coba. Seperti biasa kita ke tentang ponsel. Di sini tuh menggunakan UI MyOS 13 Android 13 dengan update keamanan di 1 Juni 2023. Ini tuh belum ada updatean terbaru ya, sayang banget. Handphone ini tuh jarang banget dikasih update. Untuk kapasitas RAM-nya 12GB, nggak aku aktifin virtual RAM. Kalau diaktifin bisa sampai 8GB. Untuk chipsetnya menggunakan Snapdragon 8 Gen 2 platform Octa-Core Max 3.2GHz. Untuk di settingan layar, bakalan buat yang paling tinggi nih, di 144Hz ya. Ada 3 settingan, 60, 120, dan 144. Nah, nggak usah berlama-lama, kita langsung aja coba, yaitu GTA San Andreas The Definitive Edition. Nah, ini tuh yang beneran dari Play Store ya, aku download dari Play Store. Di handphone ini ternyata di Play Store-nya bisa nggak nolak kayak macam handphone yang lain ya, kayak macam Ico Jet 7 sebelumnya yang di Play Store-nya nggak ada. Di sini tuh ada, mantap guys. Kita lihat. Nah, jadi kalau di versi yang Play Store yang bener-bener pakai Netflix, dia wajib harus login Netflix. Misalnya lihat tuh, dia wajib login Netflix. Kalau misalnya kalian nggak punya Netflix, nggak punya member Netflix, ya nggak bisa, ya udah download aja yang bajakan ya. Nah, untuk di option aku bakalan buat di grafik yang rata kanan, dan classic lightingnya aku matiin bener-bener rata kanan. Kita bisa lihat nanti ya. Nah, di sini tuh untuk mode gamenya ternyata nggak ditambahin nih. Oke, kita tambahin manual aja di game space. Wow, perih banget. Oke, kita tambahin di GTA San Andreas. Oke, kita include. Langsung aja buka dari sini, start game. Nah, udah ada nih ya. Ini udah ada tampilan EVS-nya di sini, mentok di 30 EVS. Untuk di settingannya, aku bakalan pakai balance saja, mengingat ini tuh nggak game yang berat-berat banget, tapi kita lihat aja ya. Nah, kita langsung resume. Nah, enaknya yang versi Netflix ini, di misalnya kita mainnya di banyak handphone, dia tetap lanjut ya, dia tetap lanjut. Jadi misalnya kita main di handphone ini, udah stage 3, kita main di handphone lain lagi menggunakan akun yang sama, itu nanti di udah lanjut di level 3 ya, nggak ngulang lagi gitu. Nah, bisa kita lihat di sini tuh 30 EVS. Nah, mantap nih ya, 30 EVS normal. 30 EVS, nggak naik, nggak turun ya. Oke. Dapat 30 EVS. Mantap nih. Udah mantap banget nih ya. Nggak pakai mode game lagi. Waduh, waduh, habis gua. Apa kau? Bisa kalian lihat, handphonenya nggak panas sama sekali loh. Memang bener-bener dianggap kentang nih sama Snapdragon 8 Gen 2 ya. Yuk, kemana? Give up, motherfucker. Oke, nice. Ya, mana sepeda aku, coy? Nah, bisa kita lihat. Waduh. Ini memang nggak enak banget ya kalau nggak pakai gamepad ya. Kita coba. Waduh. Kita coba sambungin pakai gamepad ya. Di sini tuh aku udah nyiapin yaitu gamepad X3. Kita langsung aja sambungin. Nah, bisa kalian lihat, guys. Oke, mainnya lancar. Bisa pakai stick juga, aman, nggak ada masalah. Kita coba naik sepeda di rata kanannya. Wih, gila nih, dianggap kentang aja sama Snapdragon 8 Gen 2 ya. Dan misalnya lihat untuk panasnya di 35 derajat. Gila. Mau lebih bagus lagi, kalian buat settingan mode pesawat aja ya, biar nggak ada makan jaringan sama sekali ya. Nah, jadi biar benar-benar untuk ngegame doang. Wih, gila, mantep banget ya. Coba kita buat.
Oh, kanan, oh kanan, kiri, peta segitiga atas. Oke, cek aktif. Ih, anjay. Anjay. Habis kau. Habis kau, mau ngelawan lu sama aku. Kau di sana. Waduh. Gila. Kau. Gila, disemprot air. Habis kan. Mau naik sepeda aku dulu. Kita lewat ini. Waduh. Bisa lihat lancar banget ya, gila, dianggap kentang nih sama Steam Dragon 8 Gen 2 ya. 31 EVS, 30 EVS, memang dia mentoknya 30 EVS ya. Kalau di versi Netflix ini ya, jadi kalian punya handphone yang Snapdragon 8 Gen 10 pun tetap aja 30 EVS, kecuali nanti ada updatean terbaru, mungkin yang udah bisa 60 EVS ya. Oke. Makan dong. Makan dong. Habis kita berhuru-hara ya. Habis kau. Wih, gila ditabraknya, cok. Gila kan. Apa kau? Terkejut aku. Jangkrik kau. Kuat kali lu dia. Nah, jadi bisa lihat untuk mainnya lancar banget ya, kita tadi kesana kemari ngerusuh ya, mantap banget ya. Nah, itu dia. Wih, gila lu, laju kali lu dia. Nah, itu dia pemadam kebakaran. Akhirnya kok. Gak apa-apa, kita langsung ke misi aja nih. Wih, gila, mereka misi kita pakai helikopter deh. Gila ya. Oke lah guys, jadi cukup sampai di sini dulu ya. Dan bisa lihat sendiri, aku tadi tuh mainnya iseng-iseng doang ya, nembak-nembak polisi sampai bintang 3 dan panasnya hampir 40 derajat ya. Ini tuh lama banget sih mainnya, di jam 4:36 baterai 79% ya. Harusnya wifi dan data selulernya bisa dimatiin aja sih biar lebih lancar ya, biar nggak ada keganggu sama jaringan. Nah, mantap banget nih Snapdragon 8 Gen 2 ya, untuk game ini ya masih dianggap kentang coy ya. Nggak panas-panas banget, aman. Cuma hangat-hangat dikit doang ya. Oke lagi sih, jadi cukup sampai di sini. Apabila yang kurang bisa komen aja. Thanks for watching. Jangan lupa bantu like dan subscribe. See you later. Goodbye. Dadah.